welcome back to our channel Novena Noveni. Di video kali ini kami mau ajak kalian bikin minuman ala kafe, yaitu cereal milk latte. Kalau kamu bosan buat kopi gitu-gitu aja, yuk nonton video ini dan cobain juga ya di rumah. Sebelum ke resepnya, please support channel ini yuk dengan klik like, subscribe, komen, dan share. Aktifkan juga tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari kita. Dan ini dia resepnya. Oke, di sini kita punya kental manis vanila, boleh merek apa aja. Ada energen coklat dan torabika cappuccino. Resep lengkap kami tulis di description box, jadi jangan lupa dicek. Langkah pertama, larutkan torabika cappuccino dan kental manis vanila dengan 50 ml air panas, aduk-aduk rata ya. Lanjut, ini yang paling penting, larutkan energen dengan air es secukupnya aja. Gak perlu banyak-banyak, yang penting larut. Jangan pakai air hangat, apalagi air panas ya, supaya serealnya nggak lembek. Nah, jadinya kayak gini. Sekarang langsung kita tata aja yuk. Masukkan es batu sampai penuh. Lanjut cairan kopi 3/4 gelas. Terakhir energen di atasnya. Ini dia cereal milk latte ala Novena Noveni udah jadi. Mudah banget kan? Untuk rasanya beneran gak ada beda loh dengan yang di kafe-kafe. So, yuk cobain di rumah. Untuk kamu pendatang baru, jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan share ya. See you in the next video. Bye-bye.